بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يد

في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang saleh. hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita ucapkan salam cinta dan salam rindu kita kepada junjungan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan mencintai belilah kita bisa dekat dengan Allah dengan mengikuti jejak langkah beliau lah kita bisa berhasil di dunia dan akhirat. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia karunia yang luar biasa. Allah menjadikan dunia sebagai wasilah untuk membantu manusia sampai kepada kesempurnaan. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan maka, sudah selayaknya dan seharusnya dia berusaha untuk memupuk dalam hatinya sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang terpuji. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, dengan izin Allah, tentunya. Kita akan membahas satu sifat yang sangat-sangat agung, yang sangat terpuji, yaitu sifat adil. Adil adalah satu sifat yang tidak asing di telinga kita. Adil merupakan satu sifat yang menjadi tolak ukur bagaimana manusia bisa meraih keberhasilan. Kalau kita melihat kepada karya-karya ulama kita, mereka mendefinisikan adil dengan dua definisi. Yang pertama adalah wada'usyai'i fi mawdhi'ih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian definisi yang kedua adalah i'ta'ul memberikan hak kepada yang berhak. Dua definisi ini adalah dua definisi yang saling melengkapi. Dua definisi yang memberikan satu pengetahuan tentang apa itu sifat adil setelah kita mengetahui tentang hakikat keadilan maka muncul pertanyaan berikutnya yaitu apa sih organisitas keadilan kenapa kita selalu berbicara tentang keadilan kenapa kita selalu mendapatkan anjuran-anjuran ulama anjuran-anjuran orang bijak supaya kita berbuat adil supaya kita berbicara adil hal ini akan memunculkan suatu pertanyaan yang mendasar dalam diri kita yaitu apa sih urgensitas keadilan itu dalam menjawab pertanyaan ini ada dua jawaban ya insyaallah dua jawaban ini bisa menjawab tentang pertanyaan yang mendasar tentang urgensitas keadilan dalam kehidupan manusia <Syukur> keadilan ketika kita kaitkan dengan kehidupan manusia keadilan ini memiliki dua dimensi keadilan yang memiliki dimensi individu bersifat individu dan keadilan yang bersifat sosial keadilan yang bersifat individu artinya seseorang Secara pribadi, dia harus menerapkan sifat keadilan dalam hidupnya. Seseorang tidak akan bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan tanpa memiliki sifat adil, tanpa berlaku adil terhadap dirinya, keberhasilan yang hakiki. Adalah keberhasilan yang didapatkan dari jalan yang benar, keberhasilan yang tidak memiliki efek negatif kepada diri manusia. Makanya, kalau kita melihat kepada sejarah para nabi, kita mendapatkan bahwa mereka. Melihat keberhasilan dan kesuksesan tatkala mereka bisa berbuat adil kepada diri mereka sendiri, berbuat adil terhadap diri berarti kita harus mengetahui tentang hakikat diri kita dalam Al-Quran, dalam riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita. Kita mengetahui bahwa manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk bisa menjadi hamba yang baik. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Manusia adalah satu makhluk yang di dalamnya terdapatkan fitrah ilahi suatu fitrah yang akan menuntut manusia untuk melakukan kebaikan dengan kita mengetahui tentang hakikat manusia esensi manusia maka terbuat adil kepada diri artinya manusia harus memberikan apa apa yang diinginkan oleh dirinya. Manusia membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Manusia membutuhkan sifat-sifat yang terpuji. Kenapa? Karena dengan hal ini maka manusia akan menjadi makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah jiwa manusia akan bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman bil 'adli wal ihsan. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kenapa? karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dengan keadilanlah kita bisa mengembangkan jiwa kita dengan keadilanlah kita bisa menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang hakiki ini adalah keadilan yang bersifat individual yang bersifat pribadi kemudian Keadilan yang bersifat sosial, kita telah menjelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu bahwa dalam diri manusia ada dua dimensi: dimensi sosial, dimensi individual. Dimensi sosial artinya manusia tertuntut untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup. Dengan sendiri, manusia tidak akan bisa menjalani hidupnya tanpa bantuan sesamanya. Contoh, ketika manusia ingin makan, maka ia pun membutuhkan makanan, dan makanan ini tidak akan bisa terwujud. Sebagaimana yang diinginkan oleh manusia tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain, mustahil manusia akan bisa mendapatkan hidup yang layak. Manusia mendapatkan hidup yang diinginkannya, makanya tidak ada ilmuwan yang mengingkari bahwa dalam diri manusia ada dimensi sosial terkait dengan keadilan artinya manusia harus memiliki parameter untuk bisa menjalani hidup sosialnya. Keadilan dalam sosial artinya setiap individu dalam masyarakat harus menghormati individu yang lain. Setiap individu daripada masyarakat harus memberikan hak yang lain, sebagaimana mestinya, contoh: kita hidup berdampingan dengan tetangga kita. Tetangga kita membutuhkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang. Ketika kita ingin menyalakan musik, contohnya, maka kita harus memperhatikan hak tetangga kita. Jangan sampai suara musik yang kita nyalakan itu mengganggu ketenangan tetangga kita. Ini sebagai contoh bahwa kita yang memiliki dimensi sosial harus memperhatikan hak-hak tetangga kita, lebih luas lagi, seseorang yang memiliki jabatan dalam negara dia diperintahkan untuk dia harus memperhatikan hak rakyatnya negara artinya semua rakyat semua warga negara memiliki hak atas apa yang ada di negara tersebut seseorang yang menjadi pejabat negara dia harus memberikan Apapun yang ada di dalam negara untuk rakyat dan warga negara tersebut, kalau seandainya tidak diberikan kepada mereka, artinya pejabat tersebut telah melanggar arti daripada keadilan. Dan kita mengetahui, satu negara tanpa keadilan, maka negara ini akan runtuh, negara ini akan kacau. Dan kita melihat dalam sejarah, ketika masyarakat melihat bahwa pejabat-pejabat negara tidak perbuat adil kepada mereka, mereka bangkit dan meruntuhkan pemerintahan di waktu itu. Artinya, keadilan dalam sosial adalah mewujudkan satu keseimbangan dalam hubungan antara masyarakat dan pejabat. Keadilan dalam sosial yang cakupannya lebih luas artinya setiap individu daripada rakyat harus mendapatkan haknya. Tidak boleh haknya itu diberikan kepada individu yang lain. Baiklah pemirsa insyaallah kita akan membahas tentang sifat keadilan في محاولة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين